Perjalanan menuju TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi lingkungan sekitar TPA Bantar Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari jurusan Tajris Biologi IAIN Cianurjati Cirebon. Sekarang saya berada di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izin memberi sedikit informasi tentang pencemaran yang ada di sekitar TPA. Di belakang saya terdapat tumpukan sampah atau orang asli sini berkata gunung sampah karena tingginya tumpukan sampah yang ada di sini. Jika dilihat, banyak sekali pencemaran yang ada di sekitar sini. Yang pertama ada pencemaran tanah, yang dimana kondisi di sekitar TPA sudah terkontaminasi oleh sampah plastik dan juga sampah rumah tangga. Yang kedua adalah pencemaran air yang di lingkungan TPA yang sudah sangat sini yang terjelas banyak sampah yang dan air yang sangat keruh yang menandakan sungai ini sudah tercemar. Yang ketiga adalah di sini ada tumpukan gunung sampah yang sudah mulai tercerai dan tanahnya pun sudah ikut ditumbuhi tanaman-tanaman. Namun proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada pencemaran udara di sekitar TPA hingga daerah perumahan sekitar TPA. Bau sampahnya amat sangat menyengat yang menandakan udara di sekitar sana sudah tercemar. Ini adalah kondisi pemukiman warga di sekitar TPA yang sangat kumuh dan sangat bau. Di sini adalah ada limbah pengolahan sampah pabrik atau PT yang dimana sampah akan didaur ulang dan dikumpulkan dan diolah oleh PT ini.